Hey, ketemu lagi dengan gue Arinda, dan gue akan cerita mengenai salah satu modifikasi gue di Honda Tiger. Ceritanya sedikit unik, dimana waktu itu gue lagi santai di workshop. Sebenarnya hari libur, cuman gue pengen masuk ke workshop, dan tiba-tiba ada orang datang jauh-jauh di Tangerang dan kondisinya hujan. Sebenarnya kondisi workshop waktu itu lagi penuh, kita lagi gak bisa menerima motor. Tapi karena gue melihat orang ini penuh perjuangan menuju workshop street art custom, makanya akhirnya dengan sedikit belas kasih gue izinkan dia untuk masukin motor di street art custom. Nah, konsep sendiri itu adalah cafe racer, dimana cafe racernya itu sebenarnya dia meminta hanya untuk standar aja, pakai hornet, pakai rengki, stang dibalik, di bawah segitiga. Nah, gue bilang kalau lu mau masuk sini, konsepnya harus menjadi sesuatu. Kalau nggak menjadi sesuatu, sayang uang yang dikeluarkan untuk memodifikasi motor. Nah, akhirnya seperti inilah konsep modifikasi yang gue buat untuk Honda Tiger Cafe Racer. Ya, ini adalah Honda Tiger yang konsepnya gue buat menjadi cafe racer. Awalnya sih customernya pengennya standar aja cafe racer pakai hornet, tapi setelah gue racunin, gue bilang kalau kayak gitu aja sih terlalu standar, terlalu ordinary, dan akhirnya customer setuju untuk membuat sesuatu yang lebih daripada sekedar standar. Akhirnya terciptalah konsep seperti ini. Secara garis besar sih, gue hanya memainkan di bagian rangka belakang, gue bikin agak-agak sedikit, gimana ya, dibilang nyeleneh, gue pakai pipa bulat di tengah, kemudian frame sampingnya gue bikin melengkung, terus segitiga depan gue ganti yang rata, handmade, stang jepitnya gue pakai Nui, terus kemudian tangki gue menggunakan handmade street art custom model CB650 atau ya CB550-650. Di grafisnya juga gue bikin seperti grafis CB650. Kemudian joknya gue bikin single seater ala-ala chopper, tapi gue taruh di cafe racer. Terus top lamp belakang gue tanam di dalam joknya. Untuk selebihnya variasi-variasi yang gue gunakan, misalnya sok depan gue menggunakan sok bison. Terus lampu gue pakai lampu 4 inci tapi ada grillnya. Hand grip gue pakai Buildwell. Bar and mirror gue pakai fleksibel. Swing arm juga gue ganti pakai swing arm versi SAC-nya, handmade. Footstep gue pakai underbone. Selebihnya ya seperti ini konsepnya, dan semoga customer-nya puas ya. Ya, itu tadi modifikasi untuk Honda Tiger Cafe Racer. Nah, kalau lo lihat gue lagi ngapain, gue lagi bikin skateboard. Untuk motor-motor custom yang masih ada di sini bisa lo lihat di belakang, untuk motor-motor yang dibikin oleh Street Art Custom. Nah, buat teman-teman yang lagi memodifikasi kendaraannya, gue cuma ngasih tips adalah nikmati prosesnya. Nah, semoga aja motor Tiger Cafe Racer ini bisa menjadi sebuah modifikasi yang menjadi referensi buat teman-teman semua. Gue Rindra dari Street Art Custom.